Bicara soal pemimpin muda yang kriterianya 40 sampai 60 Pak Habibie, ada juga saat ini yang berada di tengah audiens, ada Mas Anies Baswedan. Mas Anies, apa hal yang Anda pelajari dari sosok presiden ketiga kita, Baharudin Yusuf Habibie? Pak Habibie ini menjadi pemimpin di era transisi. Dan kalau kita lihat di banyak tempat di dunia, tidak banyak orang yang memimpin era transisi dan bisa menempatkan dirinya sebagai negarawan. Banyak yang dalam era transisi menyiapkan sistem yang memungkinkan dia berkuasa terus-menerus. Pak Habibie justru mendorong kita untuk melihat, ini contoh, ketika kesempatan itu ada untuk membentuk sistem yang menguntungkan, dia justru membuat sistem yang baik untuk semua. Ini contoh luar biasa. Lalu sesudah itu, Pak Habibie dalam waktu 517 hari era kepemimpinan itu menerbitkan lebih dari 57 undang-undang, satu perpu. Ini adalah prestasi politik yang paling produktif di dalam kepemimpinan kita. Dan lalu itu semua fantastis dilakukan dengan semangat kenegarawanan, diakhiri ketika beliau selesai menjadi presiden. Beliau memberikan teladan yang luar biasa. Beliau tidak turut campur pada siapapun yang meneruskan. Dia mengambil sikap sebagai negarawan total, menyaksikan, memberi nasihat, tetapi tidak ikut campur lagi di dalam politik, tidak ngerepoti penerusnya. Dan Pak Habibie mengambil posisi, saya sebagai senior citizen yang terhormat di Indonesia. Itu pelajaran banyak. Jadi Mas Anies, itu pesannya untuk presiden yang saat ini sedang memimpin, habis turun, pensiun saja, tidak usah urus-urus politik, begitu ya maksudnya? Itu pesannya? Ya, buat semua presiden, termasuk yang sekarang. Okay. Harus pensiun dan tidak usah urus politik. Pak Habibie, untuk menutup, saya teringat sumpah Pak Habibie yang begitu menggetarkan dada. Kalau boleh saya minta Pak Habibie membacakan lagi sumpah itu untuk audiens yang ada di sini dan juga pemirsa Mata Najwa. Oke. Sumpahku terlentang, jatuh, perih, kesal. Ibu Pertiwi, engkau pegangan janji pusaka dan sakti. Tanah tumpah darahku, makmur dan suci. Hancur badan, tetap berjalan. Jiwa besar dan suci, membawa aku padamu. Padamu, Indonesia, makmur dan suci.